Saudara-saudara bukan pekerjaannya di sana yang mau kita lihat, yang mau kita lihat adalah dekalogis keberanian yang disertai oleh komitmen. Yang kedua, seorang anggota seri dari saya lupa dulu catat namanya, dia memiliki dua orang anak, memang dia ini cinta kepada anak perempuannya tadi. Mungkin karena buktinya yang berbeda. Dia tidak pernah menemani anak laki-laki itu. Tapi suara-suara di tengah-tengah kecintaannya kepada anak perempuan ini, kecintaan itu putus lagi. Dia hampir putus asa. Karena kecelakaan membentuk karakter ayah.